Pak. Ya. Pak, saya satu juga, Pak, bubur gunting. Satu bubur gunting berapa? 5.000. Nah, saya buatin satu ya, makan sini. Bubur gunting Akim. Tiap hari jualan, Pak? Tiap hari. Oh, sudah berapa belas tahun, Pak, jualan ini? 30 tahun. 30 tahun lebih ya? Jualannya di selalu di sini, Pak, atau pindah-pindah jualannya? Pindah-pindah. Tapi ini bubur guntingnya udah 30 tahun lebih ya. Mantap. Itu ada sekali itu. Ada ya. Lalu ikut itu juga ya, festival Singkawang, Pak. Masuk TV bantu yuk berapa kali? Lalu masuk TV udah berapa kali, Pak, ya? 10 kali itu udah. 10 kali ya? Oh, Trans 7. Oh, mantap, dapat itu ya. Dapat topinya ya. Berarti bubur ini udah terkenal sekali nih di Singkawang. Asli kula nih. Asli ya. Pak, ini Pak duitnya, Pak, 5.000, Pak. Iya. Ini punya. Ini kan saya. Oke, terima kasih banyak, Pak Akim. Oh, ini cekwe-nya yang belum dipotong-potong. Ini cekwe namanya, Pak? Cekwe. Ini cekwe yang sudah berumur lebih dari 30 tahun nih. Buatnya selalu seperti ini selama 30 tahun lebih. Tambah lagi. Tidak ada, Pak. Habis makan cekwe gitu. Tunggu dah habis nanti. Ya. Ada yang bungkus, Pak? Ada yang bungkus juga nih. Belinya. Ada. Kalau dibungkus digini ini, Pak, ya. Ya. Anak udah berapa, Pak Kim? Tiga. Ya. Semuanya di Singkawang kah? Di enggak. Itu Jakarta. Oh, Jakarta. Luar biasa ya. Dia kuliah atau udah kerja, Pak Akin? Kuliah atau udah kerja? Itu kaya tuh. Udah berhasil di Jakarta? Mantap. Nggak pulang, pun nggak kawan dia. Oh, belum pulang dia? Udah lama nggak pulang. Udah lama nggak pulang. Nanti saya coba post ya, Pak Akin ya. Mudah-mudahan dia lihat video ini ya. Sama Pak Akin yang, apa, anak Pak Akin di Jakarta siapa namanya, Pak? Aku punya anak. Kim San. Kim San. Mudah-mudahan Koko Kim San lihat video ini bisa pulang ke Singkawang. Amin. Yang nomor 2, nomor 3 di sini juga, Pak. Itu atau yang paling tua tuh di Jakarta? Tua. Oh, yang paling tua ya? Adik-adiknya di Singkawang semua, Pak? Adik Singkawang. Oh, gitu. Sabtu Minggu pun tetap jualan ya, Pak Akim ya? Tiap hari. Tiap hari. Kalau pulang ke rumah jam berapa, Pak Akim? Jam 2. Jam 2 siang lewat kan? Lewat sedikit. Jam 2 lewat sedikit ya? Tapi Pak Akim sehat terus ya? Alhamdulillah.
Umurnya udah berapa nih Pak Kim kayak gini nih? 66 sekarang. 66 ya? Ya. Wah, dari umur 30-an udah jualan ini nih berarti. Kalau dibungkus begini ya Pak Kim ya? Ya, dipisahin. Dipisahin. Hah? Wah. Kayak corak. Wah. Terakhir ketemu tahun berapa lah Pak Kim sama anak yang pertama tuh Pak Kim? Hah? Terakhir ketemunya? Apa? Sama anak Pak Kim yang pertama tuh yang di Jakarta tuh. Lama sekali dah. Udah lama. Udah lama ya? Hampir 10 tahun. Udah 10 tahun ya Pak Kim? Ya? Hmm. Pak Kim, makasih ya Pak Kim ya. Saya selalu Pak Kim.